Video ini ada lanjutan dari video sebelumnya. Saya sarankan teman-teman untuk menonton video sebelumnya, supaya mendapatkan pemahaman yang berurutan. Dan saya San mengucapkan selamat mendengarkan. Malam pertama. Menyangkal keberadaan trauma. Sang pemuda masuk ke ruang belajar dan duduk membungkuk di kursi. Mengapa ia begitu bertekad menolak teori-teori sang filsuf? Alasannya sudah jelas. Dia tidak memiliki rasa percaya diri dan sejak kecil, keadaan ini diperburuk dengan rasa rendah diri mendalam terkait dengan latar belakang pribadi dan akademisnya, serta penampilan fisiknya. Barangkali, karena itulah ia cenderung bersikap terlalu canggung saat orang memandangnya. Dalam banyak kesempatan, ia sepertinya tak mampu sungguh-sungguh mengapresiasi kebahagiaan orang lain, dan terus mengasihani diri sendiri. Baginya, berbagai klaim dari sang filsuf hanyalah buah imajinasi. Raksasa ketiga, yang tak dikenal. Pemuda, baru saja kau memakai istilah, filosofi lain, tapi kudengar keahlianmu adalah filsafat Yunani. Filsuf, ya, filsafat Yunani sudah menjadi pusat hidupku sejak remaja. Figur-figur intelektual besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Aku sedang menerjemahkan karya Plato, dan berharap bisa menghabiskan sisa hidupku dengan mempelajari pemikiran Yunani klasik. Pemuda, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan filosofi lain? Filsuf, itu adalah aliran psikologi yang benar-benar baru yang didirikan oleh ahli kejiwaan dari Austria, Alfred Adler, pada permulaan abad ke-20. Di Jepang, aliran ini umumnya disebut teori psikologi Adler. Pemuda, aku tidak pernah membayangkan pakar filosofi Yunani bisa tertarik pada psikologi. Filsuf, aku tidak terlalu familiar dengan alur pemikiran yang diambil oleh aliran lain dalam psikologi. Tapi, kurasa adil kalau dikatakan bahwa teori psikologi Adler sejalan dengan filosofi Yunani, dan layak menjadi kajian tersendiri. Pemuda, aku punya pengetahuan sekilas tentang teori psikologi Freud dan Jung. Bidang yang menarik. Filsuf, ya, Freud dan Jung sama-sama terkenal. Di Jepang sekalipun. Adler merupakan salah satu anggota inti asli masyarakat psikoanalisis Vienna, yang saat itu dipimpin oleh Freud. Gagasannya bertolak belakang dengan Freud sehingga dia memisahkan diri dari kelompok tersebut dan mengusulkan teori psikologi individual yang berbasis pada teori orisinalnya sendiri. Pemuda, teori psikologi individual? Satu lagi istilah yang asing. Jadi, Adler dulu murid Freud? Filsuf, tidak, bukan begitu. Ini kesalahpahaman yang umum dijumpai, kita harus meluruskannya. Sebagian besar alasannya, Adler dan Freud punya rentang usia yang relatif dekat, dan hubungan mereka sebagai sesama peneliti terbentuk dengan kedudukan yang setara. Dalam hal ini, Adler berbeda jauh dari Jung, yang memuja Freud sebagai figur ayah. Meskipun ilmu psikologi pada intinya cenderung dikaitkan dengan Freud dan Jung, Adler dihormati di seluruh dunia, bersama Freud dan Jung, sebagai salah satu dari tiga sosok berpengaruh di bidang ini. Pemuda, oh, begitu. Aku seharusnya belajar lebih banyak tentang hal itu. Filsuf, kurasa wajar engkau tidak pernah mendengar tentang Adler. Seperti yang dia katakan sendiri, mungkin akan ada saat-saat ketika tidak ada orang yang mengingat namaku, mereka mungkin malah lupa bahwa aliran kami ada. Lalu dia melanjutkan dengan berkata bahwa itu tidak masalah. Implikasinya adalah jika alirannya dilupakan, itu karena gagasan-gagasannya sudah berkembang menjadi lebih besar dari batas-batas sebuah area disiplin ilmu tertentu dan menjadi hal yang lumrah, perasaan yang sama-sama dirasakan oleh semua orang. Contohnya Dale Carnegie, yang menulis buku terlaris di tingkat internasional How to Influence and Influence People serta How to Stop Worrying and Start Living, menyebut Adler sebagai seorang psikolog besar yang mengabdikan hidup untuk meneliti manusia dan kemampuan terpendam mereka. Pengaruh pemikiran Adler jelas tersaji di seluruh tulisannya. Dan sebagian besar karya Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, sangat mirip dengan gagasan-gagasan Adler. Dengan kata lain, daripada menjadi area disiplin ilmu yang kaku, teori psikologi Adler diterima sebagai perwujudan, puncak kebenaran dan pemahaman manusia. Namun gagasan-gagasan Adler dikatakan lebih maju ratusan tahun dari masanya, dan bahkan hari ini kita belum sungguh-sungguh berhasil memahaminya. Seorisinal dan seinovatif itulah gagasan-gagasan yang dimilikinya. Pemuda, jadi, pada awalnya teorimu dikembangkan bukan dari filosofi Yunani, namun dari sudut pandang teori psikologi Adler,
Filsuf, ya, benar. Pemuda, oke. Satu hal lagi yang ingin kutanyakan tentang sikap dasarmu. Apakah engkau seorang filsuf? Atau psikolog? Filsuf, aku adalah seorang filsuf, orang yang hidup berfilosofi. Bagiku, teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran yang sejalan dengan filsafat Yunani, dan itu adalah filosofi. Pemuda, baik kalau begitu. Mari kita mulai. Mengapa manusia bisa berubah? Pemuda, pertama-tama, kita perlu merencanakan poin-poin yang akan didiskusikan. Kau bilang manusia bisa berubah. Lalu, kau membawanya selangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa semua orang bisa menemukan kebahagiaan. Filsuf, ya, semua orang, tanpa terkecuali. Pemuda, kita bisa menyimpan percakapan tentang kebahagiaan untuk nanti dan membahas perubahan terlebih dulu. Semua orang berharap bisa berubah. Aku tahu aku ingin berubah, dan aku yakin siapapun yang mungkin kau cegat dan tanyai di jalanan akan setuju. Tapi, mengapa semua orang merasa ingin berubah? Hanya ada satu jawaban, karena mereka tidak bisa berubah. Kalau mudah saja bagi manusia untuk berubah, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu berharap mereka bisa melakukannya. Tak peduli sekuat apapun mengharapkannya, manusia tidak bisa berubah. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang terbawa oleh agama-agama baru dan seminar-seminar self-help yang meragukan, serta pengajaran tentang bagaimana setiap orang bisa berubah. Apakah aku salah? Filsuf, nah, sebagai jawabannya, aku akan bertanya mengapa engkau begitu bersikeras bahwa manusia tidak bisa berubah. Pemuda, inilah sebabnya. Aku punya seorang kawan, seorang pria, yang telah mengunci diri di kamar beberapa tahun lamanya. Dia berharap bisa keluar, dan bahkan berpikir ingin punya pekerjaan, jika memungkinkan. Jadi, dia ingin dirinya berubah. Aku mengatakan ini sebagai temannya, tapi yakinlah bahwa dia adalah orang yang sangat serius yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hanya saja, dia takut meninggalkan kamar. Kalau dia mengambil satu langkah saja untuk keluar, jantungnya berdebar dan lengan serta kakinya menjadi goyah. Kurasa, ini sejenis neurosis atau rasa panik. Dia ingin berubah, tapi tidak bisa. Filsuf, menurutmu, apa alasan dia tidak bisa keluar? Pemuda, aku tidak terlalu yakin. Bisa saja karena hubungannya dengan orang tua, atau karena dia dirundung di sekolah atau di tempat kerja. Dia mungkin pernah mengalami sejenis trauma akibat sesuatu yang seperti itu. Namun, bisa jadi kebalikannya mungkin dia terlalu dimanja saat masih kanak-kanak dan tidak bisa menghadapi kenyataan. Aku sama sekali tidak tahu, dan aku tidak bisa mengorek masa lalunya atau situasi keluarganya. Filsuf, jadi, maksudmu ada insiden pada masa lalu temanmu yang menjadi penyebab trauma, atau sesuatu yang serupa itu, dan sebagai hasilnya dia tidak bisa lagi keluar? Pemuda, tentu saja. Selalu ada sebab sebelum akibat. Tidak ada yang misterius tentang hal itu. Filsuf, barangkali alasan dia tidak bisa keluar lagi terletak pada lingkungan rumahnya saat masih kecil. Dia dianiaya oleh orang tuanya dan tumbuh dewasa tanpa pernah merasakan kasih sayang. Karena itulah dia takut berinteraksi dengan orang dan karena itulah dia tidak bisa keluar. Itu mungkin, bukan? Pemuda, ya, sepenuhnya mungkin. Kubayangkan pasti rasanya sangat sukar. Filsuf, lalu engkau berkata, ada sebab sebelum akibat. Atau, dengan kata lain, siapa aku sekarang, efek, ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu, sebab. Apakah aku memahaminya dengan benar? Pemuda, ya. Filsuf, jadi, kalau keadaan setiap orang di bumi di sini pada saat ini terjadi karena insiden masa lalu mereka, menurutmu, bukankah banyak hal akan berubah sangat aneh? Tidakkah kau mengerti? Semua orang yang tumbuh dewasa dengan perlakuan kejam orang tuanya harus menderita efek yang sama seperti temanmu dan menjadi penyendiri, atau seluruh gagasan itu akan menjadi tidak logis. Itu bila masa lalu benar-benar menentukan masa kini. Dan sebab mengontrol akibat. Pemuda, apa persisnya yang kau maksud? Filsuf, kalau kita berfokus hanya pada sebab-sebab di masa lalu dan mencoba menjelaskan berbagai hal semata-mata melalui hubungan sebab dan akibat, akhirnya kita akan tiba pada determinisme. Karena yang dinyatakannya adalah bahwa masa kini dan masa depan kita sudah diputuskan oleh kejadian-kejadian di masa lalu, dan tidak dapat diubah. Apakah aku keliru? Pemuda, jadi, maksudmu masa lalu tidak penting?
Filsuf, ya, itulah pendirian dari sudut pandang teori psikologi Adler. Pemuda, aku mengerti. Poin-poin yang dipertentangkan tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Tapi begini, kalau kita mengikuti versimu, bukankah pada akhirnya ini berarti tidak ada alasan mengapa temanku tidak bisa lagi keluar? Sebab kau berkata insiden masa lalu tidaklah penting. Maaf, tapi itu benar-benar mustahil. Pasti ada alasan di balik pengasingan dirinya. Pasti ada, atau ini tidak akan bisa dijelaskan. Filsuf, benar, tidak akan ada penjelasan untuk itu. Jadi, dalam teori psikologi Adler, kita tidak memikirkan sebab yang sudah lewat, tapi tujuan saat ini. Pemuda, tujuan saat ini. Filsuf, temanmu merasa tidak aman, jadi dia tidak bisa pergi keluar. Pikirkan hal itu dengan cara sebaliknya. Dia tidak mau keluar, jadi dia menciptakan kondisi kecemasan. Pemuda, hah? Filsuf, pikirkan dengan cara ini. Temanmu sudah bertujuan untuk tidak pergi keluar, dan dia menciptakan keadaan cemas dan takut sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Dalam teori psikologi Adler, ini disebut teleologi. Pemuda, jangan bercanda. Temanku membayangkan rasa cemas dan takutnya. Jadi, apakah engkau lalu akan mengatakan bahwa temanku hanya sedang berpura-pura sakit? Filsuf, dia tidak sedang berpura-pura sakit. Rasa cemas dan takut yang dirasakannya nyata. Terkadang, dia mungkin juga menderita akibat migrain dan rasa mulas yang parah. Akan tetapi, itu juga merupakan gejala-gejala yang dia ciptakan demi mewujudkan tujuannya untuk tidak keluar. Pemuda, itu tidak benar. Tidak mungkin. Itu terlalu menyedihkan. Filsuf, tidak. Inilah perbedaan antara etiologi, studi tentang hubungan sebab dan akibat, dan teleologi, ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu, ketimbang penyebabnya. Segala sesuatu yang tadi kau sampaikan kepadaku didasarkan pada etiologi. Selama tinggal di dalamnya, kita tidak akan mengambil langkah maju.